Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel PRT Pensiun. Apakah teman-teman suka dengan buah timun suri? Dan pengen tahu bagaimana cara menanam timun suri? Atau seperti apakah timun suri ditanam? Ya. Baik teman-teman, sebelum dilanjut jangan lupa di subscribe dulu ya channel PRT Pensiun, seputar kegiatan hobi tanaman, hobi budidaya ikan, hobi bonsai dan lain sebagainya. Baik teman-teman, seperti janji saya di awal tadi, kali ini kita akan membahas mengenai buah timun suri. Akan kita review bagaimana timun suri itu ditanam, atau bagaimanakah kebun timun suri atau tanaman timun suri. Baik teman-teman, sebelum dilanjut ya, saya sampaikan dulu bahwa timun suri adalah merupakan buah khas bulan puasa ya. Jadi teman-teman akan banyak menemukan buah timun suri ini ketika bulan puasa ya. Nah ini dia pohonnya teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini adalah kegiatan memantau buah atau tanaman timun suri. Nah ini dia teman-teman. Ini adalah salah satu contoh kebun timun suri. Tanamannya tidak jauh atau seperti pohon timun biasa ya. Cuma dia bedanya dirambatkan di atas tanah. Nah ini ketika sekitar umur 1 bulanan ya teman-teman ya. Ini sudah terlihat ya. Banyak bunganya nih ya. Kalau terlihat tongkat-tongkat, ini adalah tanda tempat menanam ya, untuk memudahkan penyiraman ya teman-teman. Karena setelah rimbun atau berdaun banyak, ini cenderung susah untuk jalan pun ya, atau susah untuk kita berjalan untuk melakukan penyiraman atau pengontrolan ya. Jadi kebanyakan petani menggunakan tajur atau bambu sebagai tanda bahwa itu adalah tempat menanam, untuk memudahkan dalam penyiraman. Nah ini dia teman-teman, ini kebunnya sudah balapan dengan rumput. Kalau sudah begini dibiarkan saja, rumput tidak usah diambil ya. Karena nanti rumput juga akan membantu sebagai alas ketika timun suri itu berbuah. Nah seperti ini dia, buah-buahnya ada di antara daun-daun tuh, terlihat ya. Kadang-kadang ngumpet ketika menemukan ya, serasa menemukan emas ya, teman-teman ya. Senangnya bukan main. Baik, itu dia teman-teman ulasan mengenai pohon timun suri atau bagaimana kebun timun suri. Dan pada teman-teman ya, bila ingin secara lebih lengkap atau lebih detail lagi ingin melihat bagaimana cara menanam timun suri dari awal sampai dengan panen, bisa di scroll di channel PRT Pensiun ya, banyak itu cara menanam timun suri, termasuk ada pemaparan 6 kunci sukses menanam timun suri ya, itu berdasarkan pengalaman saya menanam timun suri. Kemudian juga ada cara pengolahan lahannya ya, dan lain sebagainya. Silahkan untuk di scroll saja di channel PRT Pensiun.